Baiklah, malam ini kita akan masak nasi goreng ya. Kita sudah siapkan bumbunya. Bumbunya ini. Ini saya sudah menumpuk bumbunya. Ini adalah cuek yang ada di Cina seperti ini. Ya. Kita akan segera menghidupkan kompornya, kompor listrik. Ya, cukup ya. Nah, ini adalah bumbunya. Ini adalah cowek Cina, ya. Cowek Cina. Sudah saya tumbuk. Nah, sekarang ini adalah kompor listriknya. Ini sudah saya siapkan, sudah colok, saya colokkan. Nah, sekarang kita tinggal memencet tombol on ini. Nah, terus kita memilih wordnya. Nah, kita pilih yang sedang saja, ini 1800 watt. Nah, kita kurangi 800. Akan masak nasi goreng. Kita tunggu sebentar, 1000 saja ya. Nah. Ratakan minyaknya. Ya. Ya, kita masukkan bumbunya. Sekali panasnya. Kita kurangi listriknya, kita kurangi. Ini pakai sendok lah, lebih praktis. Kita masukkan nasinya. Nah, ini. Sudah asin belum ya? Kita rasakan, sama enggak? Sudah cukup. Sama bidang, saya kurangi. Siap disantap. Hari ini kita masak oseng pare. Ini adalah masakan kesukaan saya. Ininya sudah pada tahu kalau supaya tidak pahit, parenya harus direndam di air garam. Kemudian dimasukkan. Nah, sudah cukup. Kita kecilin.